Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Ma'asyiral muslimin muslimat, pendengar Suara Selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak jarang saya ditanya, Ustadz, salat saya sah atau tidak? Kadangkala bahkan ada yang bertanya sama saya, Ustadz, kalau saya melakukan hal seperti ini, apakah sah salat saya? Menjawab pertanyaan ini, sah tidaknya salat, ternyata alhamdulillah telah diberikan tuntunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab fikih, untuk mengukur sah tidaknya salat seseorang, maka ada 5 kriteria yang kita harus pegangi. Dengan kata lain, ada 5 hal yang bisa kita jadikan patokan untuk menilai sah tidaknya salat seseorang. 5 hal itu adalah, yang pertama, masuk waktu salat. Artinya, orang yang mendirikan salat, apabila dia lakukan belum waktu-waktu salat, maka otomatis salatnya tidak sah. Bisa saya katakan bahwa lebih baik kita sholat agak terlambat sedikit waktu yang telah ditentukan daripada kita sholat belum masuk waktunya. Pendengar yang saya muliakan, syarat tentang masuknya waktu sholat, alhamdulillah sekarang ini di masjid-masjid sudah dipajang waktu-waktu sholat sepanjang masa. Di sana kita bisa melihat waktu-waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, demikian juga dengan isya. Nah, agar kita bisa mendirikan sholat tepat pada waktunya, sebaiknya waktu-waktu sholat itu kita cantumkan di rumah-rumah kita. Tapi sangat ironis karena hampir rumah-rumah muslim yang pernah saya datangi sangat disayangkan, sedikit sekali yang ada di dalamnya waktu-waktu sholat. Akhirnya kita sholat kadangkala tidak sesuai waktu yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang saya muliakan, sekarang ini di masa teknologi yang sangat canggih adalah sekarang yang disebut handphone atau telepon genggam yang punya fasilitas untuk merekam atau menyimpan waktu-waktu sholat. Jadi handphone yang kita miliki, kita bisa jadikan sarana untuk mengingatkan kita waktu-waktu sholat yang tepat. Pendengar yang saya muliakan, yang kedua, syarat sahnya sholat adalah menghadap ke kiblat, yaitu Baitullah yang di Indonesia ini arahnya berada di sebelah barat. Artinya orang yang sholat tidak menghadap ke kiblat, maka otomatis sholatnya tidak sah. Lain halnya apabila kiblat kita tidak tahu di mana arahnya. Anggaplah misalnya kita dalam perjalanan pelayaran, misalnya di tengah laut, kita tidak mengetahui mana arah kiblat. Maka dapat kita tempuh dengan cara, pertama, melihat dari mana terbitnya matahari. Di mana terbit matahari, otomatis lawan dari itu maka menjadi arah kiblat. Pendengar yang saya muliakan, kalaupun malam hari kita mau sholat isya, tidak ada matahari, juga tidak ada tanda-tanda bintang, tidak ada yang bisa menjadi pedoman untuk mengetahui arah kiblat, maka pada saat darurat seperti itu boleh kita sholat dan menghadap kemana saja, dengan catatan niat kita dalam hati tetap kita arahkan, ya Allah, saya sholat menghadap ke kiblatmu. Yang ketiga, syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Maksudnya orang yang sholat tidak menutup auratnya, otomatis sholatnya pun tidak akan sah. Mana aurat laki-laki? Aurat laki-laki pusat sampai di lutut,
Ini berarti bahwa ketika ada orang sholat kelihatan pahanya, maka otomatis sholatnya tidak sah. Bagaimana kalau laki-laki kelihatan dadanya, sholatnya sah tetapi tidak beradab namanya. Karena yang wajib ditutupi hanya seputar pusat sampai di lutut. Lain dari itu tetap boleh kelihatan pada waktu sholat, tetapi dia sholat tidak beradab dan tidak beretika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana pula batasan aurat bagi seorang wanita? Aurat seorang wanita adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah, telapak tangan, telapak kaki. Ini berarti apabila ada orang yang sholat memperlihatkan bagian yang selain dari wajah, telapak tangan dan telapak kaki, maka otomatis sholatnya pun tidak sah. Pendengar yang saya muliakan, sekarang ini kudung atau talakko atau talkum yang dimiliki oleh kaum Hawa indah dan mahal-mahal, tapi sangat disayangkan indah tetapi tidak memenuhi syarat. Kenapa saya katakan demikian? Karena kudungnya masih transparan. Banyak saya melihat kudung ibu-ibu memang mahal, tetapi ada renda-renda, ada lubang-lubangnya yang membuka peluang terlihatnya aurat yang memakainya. Kadangkala bahkan ada kita melihat ibu memakai kudung karena sangat transparan, terlalu tipis kudungnya sehingga auratnya dapat dilihat dari luar. Boleh memakai kudung yang transparan dengan catatan dia memakai lengan panjang sehingga auratnya tetap tertutupi oleh baju yang dipakainya. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, bagaimana kalau saya sholat tidak pakai rok, sah tidak Ustaz? Sah, yang penting pakai sarung. Kalau tidak pakai rok, tidak juga pakai sarung, maka dia sholat layaknya sholat orang gila. Pendengar yang saya muliakan, yang keempat, syarat sahnya sholat adalah bersih dari najis dan hadas. Cara membersihkan najis adalah dengan cara membasuh tempat yang terkena najis. Sedangkan cara membersihkan hadas, hadas kecil maupun hadas besar, kita lakukan. Apabila hadas besar, maka dilakukan dengan cara mandi junub. Apabila hadas kecil, maka kita hilangkan dengan cara wudu. Pendengar yang saya muliakan, sholat kita tidak akan sah apabila badan kita ada najisnya. Sholat kita tidak akan sah apabila pakaian yang kita kenakan penuh dengan najis. Yang kelima, menjadi syarat sahnya sholat adalah membaca suratul Fatihah. Ini berarti apabila ada orang sholat tidak membaca suratul Fatihah, otomatis sholatnya tidak akan sah. Ustaz, bagaimana kalau kita sholat berjamaah baru mau membaca Al-Fatihah, tiba-tiba imam sudah ruku? Sholatnya tetap sah karena suratul Fatihahnya telah diwakili oleh imam. Pendengar yang saya muliakan, inilah lima syarat-syarat sahnya sholat, yaitu masuk waktu sholat, menghadap ke kiblat, menutup aurat, bersih dari najis dan hadas, serta yang kelima membaca suratul Fatihah. Jadi apabila kita sholat telah memenuhi lima hal ini, maka yakinlah bahwa sholat kita telah sah. Pendengar yang saya muliakan, kalau saya ditanya, apabila hal ini telah saya lakukan Ustaz, apakah sholat saya diterima oleh Allah atau tidak? Maka saya menjawab, saya tidak bisa menjawabnya. Karena diterima tidaknya sholat seorang hamba itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi saya mengatakan diterima, tapi Allah mengatakan tidak diterima. Dengan demikian, saya tegaskan sekali lagi, diterima tidaknya sholat seseorang itu adalah hak mutlak yang dimiliki hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak punya kompetensi untuk mengatakan diterima tidaknya sholat seseorang. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya Das'ad Latif untuk pendengar Suara Selebes FM Makassar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.